Di tahun 2024 ini cerita yang indah dan penuh makna. Sungguh menyentuh bahwa Ibu Hayati, sang ibu, selalu mengiringi siswa-siswi selama 6 tahun penuh tawa, senyuman, dan emosi tetapi yang terbaik setelah melewati ujian nasional di SDIPK Armasu. Anak-anak akan meninggalkan sekolah dengan kenangan yang tak terlupakan dan memori indah selama di bangku SD tersebut. Meskipun akan melanjutkan ke tahap pendidikan berikutnya di SMP, sesuai pilihan masing-masing, momen perpisahan di bulan Mei dan Juni menjadi waktu yang penuh rasa haru dan kebanggaan. Siswa-siswi bersiap menerima ijazah SD pertama mereka dari SDIPK Armasu untuk melangkah ke fase berikutnya. Semoga kenangan indah di SDIPK Armasu akan selalu menjadi sumber inspirasi dan kehangatan bagi setiap siswa dalam melangkah ke fase berikutnya dalam pendidikan mereka. Pesan-pesan motivasi dan harapan dari para guru di SDIPK Armasu yang dikenal dengan julukan guruku tanpa tanda jasa, memberikan semangat kepada anak-anak untuk terus belajar, berdoa, dan tetap semangat. Pesan-pesan tersebut menjadi inspirasi bagi anak-anak dan meninggalkan rasa rindu dari Ibu Hayati yang selalu merindukan kebersamaan dengan mereka.